Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Tangan anak patah riuk. Berita Rudani Rimas di Aju Walan Mana Bekas Selalu sedikit-sedikit naik tag arwah. Baru-baru ini pelakon Rita Rudani memaklumkan anak sulungnya Airit Ryan Rizkin telah mengalami kecederaan parah di bagian tengan, sebaik saja melapor sekolahan selepas cuti raya Idul Fitri tiba hari. Hal tersebut diaur-aurkan Rita menulis satu hantaran di Instagram miliknya untuk tetapan pengingat. Kabarnya tangan Airit Ryan telah patah lepas dia kembali bersekolah pada minggu lalu. Kejadian minggu lepas, hari pertama sekolah selepas break hari raya Isnin, hantar sekolah Selasa dan sudah patah tangan. Namun begitu, pengungsian tersebut telah membuatkan netizen tertanya-tanya mengenai keberadaan bekas suami Adil Zafwan yang dilihat tidak benar ada di sisi anaknya ketika insiden tersebut. Berikutan itu, Rita kemudiannya memberi respon dan memohon netizen agar berhenti mengaitkan individu yang digelar arwah itu dengan kehidupannya. Tambah Rita lagi, dia kini sudah pun berbahagia bersama anak-anak dan tenang dan tidak perlu bersuah di dunia. 14 tahun dah berbulu dah janggut, jadi tak payahlah no nak bersuah pun nantilah bersuah di akhirat. Cukup kalau dapat carilah, kami dah cukup bahagia dan tenang sekarang, tulisnya lagi. Terima kasih karena sudah menonton video saya.